Terima kasih, Pak. Jus Bapak paling enak di kota ini. Ya, sama-sama, Dude. Kamu mau kemana sih? Aku mau melakukan misi, Pak, di kantor polisi. Katanya ada seorang pencuri yang harus aku tangkap. Hati-hati, Dude. Oke. Aku menuju kantor polisi sekarang. Aku kan pakai mobil polisi ini. Mobil polisi jadul. Ayo. Nining, 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 nining. Oke, adik-adik, kita pergi ke kantor polisi ya. Pelan, kita sampai di sini. Mobil aku parkir di sini aja. Halo, Pak Polisi, ada tugas untukku? Ya, aduh dek, kami akan memberikan kamu tugas hari ini. Tolong kamu tangkap pencuri mobil Lamborghini. Pencuri mobil Lamborghini? Iya, coba kamu lihat di dalam. Wajahnya seperti itu yang ditampal di poster. Oke. Pencuri mobil Lamborghini, yang mana dia? Yang mana sih dia? Yang mana? Oh, itu. Oh, ini. Oh, pencuri Lamborghini. Jadi dia mencuri Lamborghini. Sedangkan di sebelah ini adalah si cat. Oke. Kita akan menangkap yang di sebelah ini dulu ya. Di poster ini ya. Oke. Langsung saja kita cari keberadaannya. Aku akan mencari di mana dia bersembunyi. Let's go. Aku akan menyelesaikan misi ini, Pak, dengan cepat. Dia ada di manakah? Dan dia bersembunyi di manakah? Aku akan mencarinya sekarang juga. Mobil Lamborghini. Lamborghini. Aku sering melihat mobil Lamborghini terparkir di sana, guys. Tapi namun sayang tidak ada di sini. Oke. Kita akan mencari di seluruh pusat kota di sini. Bang, abang lihat nggak ada orang yang bawa mobil Lamborghini? Ciri-cirinya berkepala bintang kalau nggak salah. Badannya seperti abang, agak kurus sedikit. Itu temanku tadi, dia dari sini, Bang Dude. Lalu dia kemana? Dia ke arah sana. Oke, terima kasih. Jangan-jangan temannya itu ya. Ya, kita cari-cari dulu, berputar-putar dulu di kota ini. Siapa tahu ada orang yang bawa mobil Lamborghini. Kita akan tangkap dia. Wow. Nampaknya di bagian sini tidak ada yang membawa mobil Lamborghini. Iya. Oke. Ya, tidak ada. Oke. Ternyata tidak ada di sebelah sini, guys. Tunggu ya, adik-adik. Kita cari dulu, adik-adik. Aku tanya ke Bang Kiril aja. Bang Kiril, tahu nggak pencuri Lamborghini? Yang mencuri mobil Lamborghini? Oh, aku tahu dia. Dia ada di area pusat perbelanjaan. Coba kamu cari dia. Oke, baik. Kita cari, adik-adik. Di mana dia berada? Pusat perbelanjaan. Berarti di antara Dude Mart ya. Mudah-mudahan kita menemukannya. Terbang. Oke. Nampaknya apakah kita akan menemukannya? Oke, hati-hati, hati-hati. Hello Bapak Kumis. Om Dude, sini dong. Kenapa Pak? Lihat nih, aku punya berita seseorang membawa Lamborghini yang bagus. Di mana dia Pak? Dia berada di salah satu tempat di sana. Oke. Di mana dia berada? Ayo kita cari, guys.
Ayo adik-adik temani Om Dudek cari dia. Manakah dia berada? Tidak ada. Aku punya mobil Lamborghini. Waduh. Oh, kamu di sini ternyata kau ya. Pencuri Lamborghini. Ketahuan di sini. Angkat tanganmu. Cepat. Ampun. Angkat tanganmu. Kalau tidak aku tembak. Cepat. Angkat tanganmu. Tidak. Ini mobilku. Kamu pura-pura. Boom. Wah. Kita berhasil menangkap pencuri mobil Lamborghini. Sekarang aku akan membawa Lamborghini ini pergi. Tapi tunggu dulu, aku akan menyeretnya. Sini kau. Hei, sini kau. Aku akan seret dengan mobil Lamborghini ini. Taruh dia di atas sini. Ya, lalu kita bawa jalan dia. Ya, rasain kau. Oke, kita bawa sekarang mobil hasil curiannya ke kantor polisi. Nah, aku berhasil untuk mendapatkan kembali mobil Lamborghini ini. Selamat siang, Pak. Siang. Sorry, Pak. Waduh, kamu menemukan mobilnya. Pencurinya mana? Sudah aku habisi, Pak. Waduh, kamu ini. Kamu ditangkap dulu deh. Wah, jangan.